Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Pujiarto. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti background WhatsApp di HP kalian ya, di aplikasi WhatsApp. Simak videonya teman-teman ya. Pertama-tama kita download dulu GB WhatsApp ya. Kita download di Google Chrome, kita tulis aja GB WhatsApp. Ini kita download ya teman-teman, kita tekan download GB WhatsApp. Terus ini saya udah download, terus kita buka di download Chrome, kita install ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Terus kita buka ya teman-teman. Kita buka. Oke, terus kita pilih setuju dan lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini kita masukin nomor ponsel kita. Terus kita pilih lanjut, kita pilih oke, kita pilih lanjut ya teman-teman, kita izinkan semuanya. Selanjutnya kita tunggu kode verifikasi. Oke, kodenya sudah keluar, terus kita pilih lanjut. Kita pilih izinkan, kita pilih beri ini lewati. Oke, kita tulis nama ya teman. Ditunggu sebentar ya teman, ini lagi loading. Oke, nah seperti ini tampilannya. Ini tampilan GB WhatsApp ya teman-teman. Oke, begini tampilannya ya. Terus kita pilih garis 3 di pojok ya teman-teman. Kita pilih GB setting. Selanjutnya kita pilih umum. Terus kita pilih warna. Dan selanjutnya kita pilih latar belakang ya teman-teman, latar belakang, ubah latar belakang ya, kita pilih foto, coba kita pilih foto ya teman-teman. Oke, kita pilih salah satunya foto. Coba kita keluar, kita lihat apakah sudah berganti backgroundnya. Nah, begini ya teman-teman, background tampilannya sudah berganti. Nah, seperti ini ya teman-teman. Backgroundnya. Demikianlah tutorial cara mengganti background WhatsApp. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.